sekitar sini. Ah! Wah, mana-mana. Ini mayat loh. Hai mayat. Injak-injak mayat. Oh, di sana ada pintu aman-aman, ada pintu, ada pintu. Ya kan? Hai, gue Mahiru. Jadi kita bakal lanjut lagi The Little Nightmare yang kedua. Seleher, seleher. Oke. Pencet. Terus kita kesini. Ah! Wah, mana-mana. Wah, mana-mana. Bisa loh dia sepanjang gitu lehernya. Hey, kejar aku dong. Kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Udah, wah, noleh. Sampai mentok coba tuh. Udah. I hate you so much. Jadi file korup. Nah, abis itu di bagian sini sebenarnya gue udah main beberapa tahap gitu. Cuman gue pura-pura aja biar ceritanya gue tuh baru masuk ke ruangan ini gitu ya. Oke. Okay? Wah, ruangan apa ini? Belum pernah aku lewati. Hah? Kajam dinding apa itu? Cari ke kanan yuk. Wah, ada gembok. Bagaimana cara membukanya? Ini apa doi? Coba, oh lu. Gue tuh ya lagi seru gitu. Lagi mainin lagi seru banget. Karena cara keluarnya itu gue baru ketemu. Gue udah muter-muter ya kan. Keliling-keliling. Ini gimana ya coba di game ini biar bisa berhasil gitu. Memecahkan puzzle-nya. Jadi ada puzzle nanti nih. Gua ajak deh ke langsung to the point aja dah ya. Terus pas gua langsung ke puzzle itu kok kayak oh gini. Pas mau klik gitu kan, mau apa sih? Mau nyoba ini eksekusi puzzle tersebut, mati lampu langsung deng gitu. Terus gua kayak awalnya aman kagak ya gitu kan. Terus ya udahlah, mecahin puzzle yang ada caturnya di sini dan lu tahu di tengah sini ada kepala sih itu loh. Kepala kopong lu tahu kan yang jadi tengah-tengahnya itu nih, itu bocahnya cuy, parah gak sih? Ini game walaupun unyu-unyu kecil menggemaskan itu ternyata cukup dark ya. Dark gak tuh. Nah yang ini kita ambil nih, ini aneh. Di kepala ininya. Pencet. Lu lihat tuh yang kumis. Apa lu? Lembat lagi. Jadi kan kita punya 3 kepala ya. Terus gue udah, itu kan ada 4 ya. Kalau lihat tuh ada 1, 2, 3, 4. Dan sedangkan kepalanya ada 3 ya kan. Terus gue nyoba-nyobain, masang-masang. Gue udah sampai 20 menit. Ini gimana ya cara masanginnya. Terus karena gue pusing, gue main walkthrough lah. Gue nonton Miao Auk. Ternyata di sini dong. Puzzle-nya tuh di sini loh. Karena ternyata di sana tutorial lah. Gue kan mana tahu. Nah pas begini lampu cekrik. Nah gue tuh mati lampunya. Jadi lampu di itu nyala, lampu di rumah gue mati. Oh. Itu anjing pipis. Anjing pup. Pipis atau pup? Hai, beb. Hai, beb. Bex. Oke, kita dapat kunci. Kayak jadi pegal sendiri. Kunci. Oh. Nah. Pokil keos banget. Oh, ini digeser. Terus kita kesini. Itu orang bukan? Iya, ini orang. Ini mayat loh. Hai mayat. Injak-injak mayat. Oke, kita geser lagi nih ya. Nggak kebayang sih kalau misalnya di dalam sini ada bocah rebel ke kampung gitu. Kayak, masa iya? Seriusan lu? Masa iya? Seriusan lu? Enggak. Ngapain dia? Mau gue timpuk deh.
Bocah, mana lo? Dia bisa manjat. Udah gitu. Okenya gitu kita pakai itu deh. Pakai apa tuh yang? Nah. Maju lo. Satu lagi. Lah. Apaan? Wah. Lu ngapain? Wah, ngebug nih game. Satu. Maju lagi. Dua. Satu lagi. Tiga. Ada lagi? Oh, ini satu lagi nih. Hello darkness my old friend. Ditaro. Lah. Gokil ganti kepala. Dia makan apaan ya? Tetap bro. Hai bro. Wah. Gokil semuanya extrovert. Penuh tenaga. Ini ada introvert nih kecil nih sini. Oh iya benar yang ini introvert. Wah. Lu nuangin apa? Weh, aduh dibuang semua itu apa sih? Sausnya. Gokil, chaos banget ini sekolah. Bandel banget lu. Oh, ke kolong. Wah, nggak bisa emang. Oh, di sana ada pintu aman, ada pintu. Wah, bercandanya jelek. Gua nggak kebayang jadi guru di sini kayak gimana. Nih. Bercandanya pakai nyawa loh. Dicorokin loh. Udah lanjut lagi dia. Wah, bener-bener. Wah, bener-bener emang. Itu ada yang di atas. Di atas. Piring ngapain lu jadi makanan? Apa? Kepala kopong goreng. Gokil tuh yang kepalanya pecah. Samperin lah. Sup bro, woi. Acil, kejar-kejaran. Ini ngapain nih? Baik pukul-pukul. Yang ini? Lompat tali. Sob, gue ikutan lah. Gak bisa lompat. Kamu introvert ya? Kok hening banget? Gokil sampai manjat-manjat gitu. Lu bisa parkour, boy? Weh. Lu turun. Pala lu pecah meninggoy. Oh bisa masuk sini. Terus gimana kita? Oh aman. Baik lagi lah. Gak bisa baik lagi. Wah sumpah banget sih sekolahnya. Heboh gitu. Gue yakin nih lulus pada yang sekolahnya kayak gitu. Kangen ke sekolah. Ketemu temen kan. Bukan mau belajar, yakin gue. Oh lah sini ya. Terus ke atas sana kah di kiri? Oh iya bener. Bantu. Gokil ini apaan lagi? Mana karakter gue? Wih.
Oke, sepertinya kita di jalan yang benar. Ini kah? Oh iya. Yeah. Pinter gua. Udah mulai terbiasa gua main di game. Ya kan? Pinter gua. Udah mulai terbiasa gua main di game. Ya kan? Tuh, ada yang topless. Ngalingin gua. Ini gua balas dendam sama lu. Gila kau. Ah dia. Ini apaan? Eh. Itu apaan? Otak ya? Itu otak ya? Eh? Turun apaan? Ini turun buat apaan? Terus? Eh? Itu beneran otak ya? Wah, fix beneran otak. Nggak bisa. Nggak bisa. Wah, masa gua nonton walkthrough lagi? Gua nonton walkthrough-nya Kak Regi. Dan ternyata benar caranya. Nih lu tunjukin nih. Ternyata ini otak tuh buat ini. Ini kayaknya otak gua dah. Kagak bisa mecahin puzzle kayak gini. Oke, udah sampai sini kita akhiri dulu ya videonya. Besok bakal lanjut lagi. Makasih banget nih udah nonton, ngasih like, komen, subscribe atau apapun itu. Gua seneng sih kalau ada yang komen karena kayak ya seneng aja gitu di komen ya kan, berarti ada yang nonton nih video gua gitu. Jadi terima kasih yang sudah nonton, apalagi nyampe 10 menit, mungkin ini bakal gua di 10 menit dan kalian nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Bye bye.